cocok roasting. Jadi yang roasting adalah Jekyll dan juga Jekyll. David. Okay. Dan the legend of roasting minggu ini adalah Indra Jekyll. Amel Carla, ini baru saja masuk UI. UI. Itu prestasi dong, tepuk tangan buat Amel Carla. Amel Carla masuk UI, masuk Fakultas Hukum. Rigen juga pernah masuk UI. Masuk UI, keluar Margonda. Emang nyari jalan pintas. Ya. Lucu dong. Yang kedua. Amel Carla adalah seorang artis cilik dari mulai usia 4, sabar. Dari usia 4 tahun, dia sudah masuk ke ranah entertain. Wow! Dia hidup di lokasi syuting. Wow, wow, wow! Dia tidur di lokasi syuting. Wow! Bahkan dia syuting sambil tidur, tidur sambil syuting. Amel Carla, oh my God, oh my God. Tapi cuman Amel Carla sewaktu kecil dia bisa memahami kapan dia ketika bermain, kapan dia bersyuting, kapan dia sekolah, bersuting. Semua bisa. Bisa paham. Makanya sampai detik ini Amel Carla bisa tumbuh besar dan bisa masuk UI. Kalian bayangin kalau misalnya dia acting kayak anak-anak zaman sekarang. Kalian tau gak sih anak-anak yang di video Instagram yang ngelabrak temannya di prosotan? Tau kan yang lo kan yang ngomongin gue di prosotan terus ditinggal cabut. Hah? Kalian bayangin kalau misalnya anak-anak tuh kayak sekarang Amel begitu, mungkin dia tidak masuk UI. Masuk apa? Mungkin dia masuk IU. IU, IU, IU. Kurang meyakinkan. Iya, padahal itu lucu tuh. Dia gak masuk I, masuknya IU. IU, IU, itu lucu. Apa lucunya IU, IU doang? Lucu dia. Gak ada.